Demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Polres Kulon Progo menciptakan aplikasi panic button atau tombol panik yang dapat digunakan oleh masyarakat saat tengah menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan. Aplikasi ini kemudian dinamakan ALWA yang merupakan singkatan dari alarm warga. Selain tombol panik, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur silent alarm, lapor, serta fitur call center. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Kulon Progo AKBP Anggara Nasution di hadapan para awak media pada saat mendapatkan kunjungan dari tim Divisi Humas Mabes Polri Jakarta. Kapolres mengatakan, apabila terjadi tindak kejahatan, masyarakat pengguna aplikasi ini dapat menekan fitur tombol panik untuk membunyikan alarm yang ditujukan kepada pusat pantau kepolisian, sehingga anggota kepolisian yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian dapat segera meluncur untuk memberikan pertolongan. Selain itu, untuk fitur silent alarm dapat juga digunakan apabila masyarakat ingin menghindari munculnya suara yang dapat membuat pelaku kejahatan semakin panik dan membahayakan. Dengan adanya aplikasi ALWA ini, apabila masyarakat membutuhkan bantuan, tidak hanya bantuan polisi, tetapi bantuan orang lain ketika mengalami suatu keadaan darurat, bisa mengakses ataupun menekan aplikasi ALWA ini sehingga diharapkan orang dapat membantu yang mengakses atau menekan tombol panic button atau silent alarm. Khususnya silent alarm ini tentu saja menjadi perhatian untuk anggota Polri yang mendatangi TKP apabila diakses. Baik, untuk menangani kadar kejahatan berkadar ancaman tinggi, kami sudah menyiapkan tim gabungan Personil Satreskrim, Sat Sabara, dan Sat Intel yang kami latih secara berkesinambungan untuk apabila menghadapi TKP-TKP tersebut. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Coki Tribrata TV, Salam Tribrata.